Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, guys. Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, di sini ada sebuah requestan daripada kawan sekalian yang ada di Instagram, yaitu daripada channel Vitamin Bay. Oke, lumpuh sebelah tangan, impian ibu tunggal ini kita coba tunaikan. Jadi kemarin itu kita sudah react pasal ibu yang dengan anak tadi, ya kan, yaitu tangannya yang lumpuh macam tuh dia jual kerupuk ya. Dan di sini ya, daripada tim Vitamin Bay ini datang lagi kepada ibu mungkin untuk tunaikan lah hajat ibu tadi. So jom kita tengok, guys, let's go. Terima kasih karena terus membantu channel ini. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku dah habis dengan happy birthday-nya. Alhamdulillah, syukur hari ini dapat lagi kita bersuah muka di Pulau Vitamin B. Sebenarnya intro ini datang kemudian, ya. Kita buat kemudian sebab beberapa jam sebelum jam 4.20 ni, kita sebenarnya dalam misi untuk menjejaki Puan Noria, seorang ibu tunggal yang berusaha rezeki yang halal dengan menjual keropok. Walaupun dalam keadaan sebelah tangannya stroke, tapi tetap gigih berniaga, tidak minta-minta. Betul. Walaupun dengan untung hanya beberapa sen, tapi inilah sebenarnya perjuangan yang menginspirasikan kita. Atas sebab itu, dengan bantuan kawan-kawan semua yang ingin sama-sama membantu, kita jejaki semula Puan Noria ataupun Kakak Noria di beberapa tempat yang dia menjual sebelum ni, tapi kita tak jumpa. Dalam perjalanan tu, tiba-tiba Allah rezekikan untuk bertemu semula dengan Kakak Puan Noriah tadi di hadapan salah sebuah bank di tahun ni. Jadi apa yang akan anda saksikan lepas ini adalah vlog rakaman kita yang kita buat beberapa jam sebelum jam ini. Apapun, okay, belum kita lain vlog, belum tu kita lain intro. Wah, bismillah dulu. Bismillah. Comel. Ya. Mila. I. Pro. Ma. Ni. Mini love. Mini love. Okay. Comel sangat. Okey, alhamdulillah bosku. Setelah kita berpusing-pusing tadi, setelah kita hampir berputus asa, dalam perjalanan balik kita dapat jumpa juga dengan Puan Noria. Assalamualaikum. Okey, waalaikumsalam. Apa kabar, Kak? Sihat ya? Baik. Masih ingat enggak? Masih ingat kan? Masih banyak di keropoknya. Tinggal itu sih ya. Semua ada, semua ni RM30. Semua ni RM30 lah. Oh, ada kacang lagi yang baru. Satu ni berapa? RM1. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 26, 28, 30. Betul, RM30. Jadi kalau habis ni, balik teruslah. Alhamdulillah, jadi kita siap habislah. Oke, okay, Kak ya. Sebelum tu, Kak, ini kita ada hadiah sikit telekung. Telekung untuk sembahyang. Ya, jaga sembahyangnya, Kak ya. Masya Allah. Habis itu punca rezeki kita tuh, insya Allah. Jadi nih, mainannya. Oh, suka. Mainan. Suka ada. Ya, Masya Allah. Nah, satu lagi. Jadi polis nanti besar ya. Tangkap penjahat ya. Oke, Kak, syukur. Oke, syukur namanya kan. Kakak ada mau beli apa-apa, Kak? Impian apa-apa, Kak? Insya Allah, kalau ada rezeki yang lebih, tetap mau bikin modal. Oke. Okay. Jualan, bikin raya. Kan sekarang dalam raya. Ada kue-kue yang dibuat? Tart nenas, blueberry, strawberry. Apa tart nenas? Blueberry. Blueberry? Ya, tart blueberry, strawberry. Oh, Kakak memang pakai dalam tart lah. Oke. Okay. Selain itu? Makmur, batang buruk semua buat juga lah. Keropok-keropok buat juga? Buat juga. Dan toples itu RM20. Satu toples RM20, toples yang standard lah. Okey. Okey. Oi, kaget. Tak apa, pelan-pelan. Jadi kalau begitu, dia punya satu modal kan?
biasa modal untuk jual kue? Tadi buat modal nih di tahun, ada halangan, ada partner dalam seri 100 toples lah. Berapa? 100 toples. 100 toples, maksudnya perlu modal dalam berapa biasanya? Dalam 1000 begitu. 1000 begitu. Cari-carilah dulu. Cari-cari. Sekarang modalnya ada berapa? Ada 500. 500? Alhamdulillah. Oh, terkumpul untuk ini lah. Untuk jual-jual ini. Okay, alhamdulillah. Jadi berjual secara online? Atau handphone-nya ada sudah? Tidak ada lah, adik punya telepon. Adik itu umur berapa tahun? Umur 14 tahun. 14 tahun. Okay, sekarang modalnya ada 500, tapi handphonenya belum ada kan? Jadi kak, memang rezeki Allah, kita belikan kakak handphone. Allah. Alhamdulillah. Nah. Ini handphonenya kak ya? Ini handphonenya, ini dia punya, adalah hadiah-hadiahnya sikit-sikit ya. Ini dia punya resit. Nanti kalau ada apa-apa, terus dia opus ya. Ya? Wow. Nah, supaya ini kita bantu supaya kakak-kakak dapat kembangkan bisnisnya lah. Kan supaya nak mengharap sama orang kan. Kita kenal juga. Betul, betul. Yang penting kakak nak minta-minta. Apa yang kakak buat ni pun usaha juga. Kan? Alhamdulillah. Nasang kakak ya. Kita sebenarnya cari kakak tadi, pusing-pusing. Oh, mau balik sudah. Tapi gerak hati suruh tunggu tu. Sebab kita mau datang menyari. Kan, Mat? Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi, Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau begitu. Di sini. Takut orang pula. Yang beginilah, Kak. Kita di situ boleh? Kita di situ kejap. Boleh ya? Ini biar di sini, Kak. Ah, handphone-nya tu bawa lah. Terlampau terdendam tempatnya, kan? Ini biar di sini, Kak, ya. Dan ada orang curi, kan? Kalau orang curi, kita kejar deh. Nah, di sini bagus, Kak. Sinilah kita duduk, kan? Niat kakak tu mau bisnisnya okey. Hari raya, kan? InsyaAllah. Jadi kakaknya, tengok geng kakaknya sudah kumpul 500. Jadi hari ini, takdir Allah, kita jumpa. Kak, bismillah. Allah. Masya Allah. Terima kasih ya. Ya, alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak. Alhamdulillah. Semoga Allah balas kami ya. Alhamdulillah. Doakan kak ya semua ya. Kawan-kawan saya yang banyak bantu. Ya Allah. Wah, kak. Kita pun rasa senang hati. Sebab kakak mau berusaha. Lagi-lagi kakak bilang mau bisnes, kita bantulah di situ. Ada sikit-sikit lebih-lebih itu untuk kakak punya kehidupan dah. Terima kasih ya. Amin. 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 Apa lagi ya? Kita perlu doa-doa kakak lah. Kan? Mudah-mudahan kita sehat, kita berjumpa lagi. Terima kasih ya. Iya, insyaAllah. Dipakai sembahyang ya. Di dalam sembahyang itu selitkan doa-doa kita sama-sama. Walaupun mudah-mudahan makin bertambah sehat lah. Amin. Semangat ya untuk bisnes ya. Nanti boleh bagi free tester kuih raya ya. Masya Allah. Nah, rezeki si syukur. Okey kak ya? Ya, alhamdulillah. Moga impian Puan Nuria akan tertunai dipermudahkan Allah. Amin. Kita akan sedaya upaya betul-betul. Oke, kita sudah selesai videonya. So itulah tadi daripada vitamin baik ya. Dan Masya Allah ini mengajarkan kepada kita untuk senantiasa berbagi kepada sesama yang memerlukan. Dan kita yakin bahwasannya apapun yang kita bantu, apapun yang kita berikan kepada orang lain, pasti Allah Subhanahu Wa Taala akan membalas dengan yang lebih baik kepada kita. So itulah janji Allah Subhanahu Wa Taala apabila kita membantu ataupun menolong orang-orang yang memerlukan. Masya itu guys. So, semoga channel Vitamin Bay ini terus berkembang. Saya berharap juga bahwasannya ya subscribernya bertambah dan view-nya juga kenceng banget. Karena kenapa? Di sini ya kita boleh melihat bahwasannya di channel Vitamin Bay ini menyajikan ya inspirasi-inspirasi baru, inspirasi yang untuk kita agar senantiasa berbagi dan ya melakukan kebaikan-kebaikan. So, itu sangat-sangat baik sekali guys. Jadi buat teman-teman yang juga mau berkongsi ataupun
maupun ya bersedekah, berderma macam itu, berinfak untuk tim Vitamin Buy ini untuk disalurkan juga boleh macam itu guys. Nanti di deskripsi videonya itu ada, jadi teman-teman boleh langsung cek di deskripsinya, ada nomor bank dan lain sebagainya di sana. Oke, terima kasih sudah tengok video ini guys. Jangan lupa untuk like, share, komen dan subscribe channel saya, dan apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.